cucik peta suwe-suwe wega nuruti kekarepanmu san soyo bubra biyen wis tak wanti-wanti ojo sampe lali tapi kenyataannya pergi. Semangat banget ya papa ya. Rumah dinas baru. Rumah dinas apa? Ini halamannya Pak RT yang tinggal rumah dinas. RT baru. Fungsinya biar bagus didekatkan sama tembok biar kalau ambruk kembruan. Kurangi satu aja. Ya ini RT bro. Pak tau gak tau aku tuh mangkel loh karena papa tuh RT. Jok apa nak RT ya rapok. Kalau mangkel ada birokrasinya. Ngubungi asisten dulu. Alah asisten papa ini sopo wong RT ini. Aku dewe. Aku pokoknya mangkel karena papa. Aku malu loh pak. Smart silin harus tetap ceria. Kampung online. Ayamnya, burungnya ada? Ayam. Ayam. Tidak bunyi. Ayam. Tidak ada kuotanya. Baru apa? Pak, aku tuh mampu loh karena papa tuh kerjanya. Papa itu oh, enggak. Oh, cuma kasih rasanya dari RT. Mencari? Aku mulai Pak RT kok kayak ngomong. Pak Ki. Lihat rumah saya jelas dulu. Wah. Studio sebelah. Udah kosong kan? Udah kosong. Barangnya sebelah sama Pak RT. Saya yang tanggung jawab di kampung ini. Kamu harusnya bangga punya ayah seorang pejabat daerah. Enggak. Kok enggak? Papa itu tidak menggambarkan, membanggakan sama sekali. Kok tidak sih? Papa salah mantau ke. Papa itu kerjanya tuh enggak benar, Pak. Yang bilang enggak benar gimana? Itu si warga-warga pada ngerengin Papa loh. Kenapa? Hei Papa kerjanya enggak secara Pak RT yang dulu. Kok hal ini kerjanya apa rata mau jawab? Ngono kuwi mulang ngono ngeneke. 7 hari menjabat tuh pesta dulu. Pitung dinane. Ayo kok pitung dinane. 7 hari pesta dem geden, Bro. Wah, pokoknya pesta semua kita akan saya bikin konser. Hari pertama ngundang Tulus, hari kedua ngundang Sela, hari ketiga ngundang Raisa, hari keempat bangkrut. Sing full senyum sayang engkau halus semangat berjuang RT-nya dembik, RT-nya dembik. Kenapa itu disamakan sama wedus? RT-nya dembik. Wedus itu bagus untuk pertumbuhan kecuali yang darah tinggi. Jadi gini ya wedus. Jadi gini loh. Kohalit RT. Kohalit, keluarga ini udah keberatan gue tadi RT. Keberatan yo diet makanya. Maksudnya warga ini udah mengeluh. Gue RT sing saiki iki ora mumpuni. Iya. Kan ngurus surat-surat ora iso. Malah tidur siang opo? Dan tanda tangan nek alasane tidur siang. Istirahat terus mi. Buru. Gua sirah mi, rada munggah mi. Anggo sikil mi. Tidak. Ini kan baru seminggu. Iya seminggu itu justru menunjukkan gimana ya, kan kok. Saya menjiwai dulu, kalau dalam teater itu harus menjiwai pendalaman materi guys. Bikin konten biar dikenal. Awal gitu deh. Kebanyakan alasan. Pendalaman aku. Pak, kedalaman Bapak tuh. Amat diketuh. Aku juga bisa melakukan jadi RT. This is me. This is Spartan.
Loh, Pak RT ini dadi RT iso. Ning carane mengelola warga sing iso. Ambur kawut kabeh ambur. Warga yang harus mengelola. Ambur kawut. Ambur kawut. Ambur kawut iki RT sing biyen sampai saya. Iki biyen RT-ne zamane Pak RT sing Pak Marwoto. Iki lambene wis rusak. Tambah saiki RT sampean ambyar lambene. Sempal saiki. Suwe tekan kuping. Nah. Jangan bangga Pak RT kita ini lagi menyampaikan aspirasi. Ada pemudaan toh? Ada peningkatan. Peningkatan jur angsop sini. Tergantung sudut pandang. Diwalek mandangnya. Orang itu harus apa? Ini dong. Bebas. Itu akar dari pertumbuhan. Akar pertumbuhan. Nggak usah khawatir, baru seminggu. Kita lihat bulan depan. Aku kesumpen. Ini loh, dia ini udah mau ngurus surat-surat nikah. Oh, Mas Dab, orang itu nikah. Pak RT ini sepeteng loh, Pak RT. Belum loh, Pak RT. Belum, enggak. Aku tuh dua kali lebih maju langkahnya. Kamu ngurus surat nikah, tak kasih surat cerai. Dua kali lebih maju. Amin, dong, Pak. Tapi pokoknya aku pengen nikah, aku pengen kawin, pengen... Sesok, cepat banget! Pengen nikah, pengen kawin! Sesok yang logo mana ya? Pokoknya aku pikiranku traveling! Akunya ngilu! Gara-gara... Jadi kita aja, apa namanya kita dirembuk dulu aja. Rembukan dulu, gimana gitu? Lagi bagus. Dulu? Mas Dab tuh waktu muda bebas. Ya, tangkap dia. Pak RT. Kayaknya mau pulang selamanya nggak balik sini lagi. Base-nya transit, bosnya tahu lagi. Bisa wis tak obong. Kalau mau yang bahagia. Apa dia ketinggalan? Oh iya iya tuh. Oh, di kampung lan degas yo. Ini Pak RT sabain, Pak RT. Disunggi, disunggi. Ben gegar otak. Mas Brolot apa? Ada yang ketinggalan mesti balik lagi loh. Ada yang tak kirimkan aja, Bok. Ada. Apa? Ada ketinggalan masalah. Oh, ya tak atasi, RT baru. Sopo? Oh, justru yang punya masalah itu kamu kok. Sopo? Masalah kok. Kamu kan bagian. Saya sudah konsultasi dengan anak saya. Gimana Pak RT? Ya anak saya mengizinkan. Yang penting Bapak senang di mana. Oh. Saya senang di kampung ini dan diizinkan. Jadi, anak duraka, anak duraka. Mengizinkan orang yang sudah manula bekerja lagi. Harusnya dia pensiun. Pensiun. Neneng desa pensiun. Anak duraka itu masuk neraka. Bapak pulang lagi biar tidak duraka anaknya. Justru malah kamu yang durasi. Duraka itu apa? Duraka itu wani yang ngomongnya jadi duraka. Kamu yang berani sama orang tua. Ya. Kok wani orang tua aku udah gak ada jadi abu. Ya ora padha enggak komunikatif itu omonganmu. Tapi Pak RT jadi Pak RT sekarang aku pulang sini. Gak iso. Semua udah ada ininya, peraturan daerahnya. Udah.
Mergo warga kene wis ngakoni kuwi dadi RT, mergo Pak RT wis bali meneh. Ngono wis. Sing sang ayal, Pak. Jadi sebagai warga harus diingat, kita harus mempunyai keberanian berkata tidak bagi yang tidak benar ya. Dan kita harus punya keberanian berkata iya kalau itu benar. Masuk! RT RW ngukut gani rame warungi RT RW rasa bingung rasa susah rembukan ape iso gawe becik RT RW rukun tanggane rame warunge rembukan ape iso gawe becik RT RW rukun tanggane rame warunge musike mah RT RW rukun tanggane rame warunge RT RW rasa bingung rasa susah rembukan ape iso gawe becik RT RW rukun tanggane rame warunge semua rembukan ape iso gawe becik RT RW rukun tanggane rame warunge.